Pemirsa, Ketua Badan Pengurus Daerah BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, angkat bicara terkait tragedi ledakan diduga bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Ia mengungkapkan insiden tersebut menjadi alarm buat semua khusus hotel yang ada di Sulsel. Serangan aksi bom bunuh diri oleh teroris yang kembali terjadi di Indonesia mendapat perhatian dari sejumlah kalangan, tak terkecuali pelaku bisnis perhotelan di Kota Makassar. Peristiwa tersebut menambah kewaspadaan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk meningkatkan pengamanan dan koordinasi dalam mengantisipasi insiden serupa di tempat-tempat umum. Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, menyayangkan kejadian tragedi bunuh diri yang dilakukan di Mapolsek Astana Anyar, Bandung. Kejadian tersebut menjadi sebuah alarm khususnya bagi seluruh hotel maupun fasilitas publik lainnya untuk tetap waspada, meningkatkan pengamanan dan komunikasi lebih baik kepada aparat kepolisian maupun para karyawan hotel. Untuk Hotel Claro sendiri, menurut Anggiat Sinaga, sudah menjadi prosedur operasional standar dalam mewaspadai orang yang mencurigakan untuk tetap memantau, baik itu CCTV. Pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sebuah alarm buat semua hotel dan juga fasilitas publik agar menjadi sebuah waspada, meningkatkan pengamanan secara terpadu dan juga melakukan komunikasi-komunikasi yang lebih baik lagi dengan tiap aparat, agar kejadian yang dijalankan jangan sampai terjadi di Indonesia atau di Sulawesi Selatan atau Makassar. Yang kedua sebenarnya terkait hal-hal seperti sebenarnya hotel secara khusus sudah menjadi sebuah protap untuk tetap waspada dalam hal untuk masuk dan juga untuk karyawan dan semua akses menjadi area yang harus dibutuhkan. Tidak hanya secara sistem, tapi ada biasanya seperti yang mobile melihat pergerakan-pergerakan yang terasa mencurigai agar lebih awal diantisipasi. Ia menambahkan, apalagi sudah mendekati Natal dan Tahun Baru, perlu dilakukan pengecekan ekstra demi meningkatkan kenyamanan pengunjung. Terus dilakukan pemantauan untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi di Bandung baru-baru ini. Ardi Jaho, Sulebes TV.